Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Isytihar aset sandiwara masa lalu, kata Anwar. Putrajaya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, terdapat keperluan pemimpin politik termasuk yang menjadi menteri membuat pengisytiharan aset secara telus bagi mengelakkan ia menjadi gimmick politik. Beliau juga menganggap pengisytiharan harta dilakukan sebelum ini hanya sandiwara karena jumlah didedahkan tidak menggambarkan sebenar dimiliki mereka. Pengisytiharan aset adalah satu sandiwara pada masa lalu. Orang menteri mungkin ada ratusan juta tetapi yang hanya diisytihar ialah RM 11 hingga 12 juta ringgit, katanya pada sidang media di Kementerian Keuangan. Beliau berkata ketika ditanya sama ada barisan menterinya sudah mengisytiharkan harta dan jika belum dilakukan, mengapa dan bila ia akan didedahkan kepada umum. Anwar berkata beliau akan mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memastikan proses pengisytiharan aset menteri lebih telus dengan menetapkan parameter yang betul. Katanya terdapat segelintir menteri sebelum ini tidak telus dalam membuat pengisytiharan aset sambil menyifatkan mereka seolah-olah mempersendahkan proses itu. Keutamaan sekarang ialah apa sahaja keputusan yang dilakukan lebih baik bertanggung jawab secara telus bukannya dibuat untuk gimmick politik, katanya. November lalu, Pusat Memban Trust Rasuah dan Kronisme CIFO berkata semua ahli parlimen baharu dipilih terutamanya dalam Pakatan Harapan PH